warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia, dan nikmat yang tiada batas. Hingga sampai saat ini, detik ini, kita masih diberi nikmat sehat dan nikmat sempat. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Dharma Wanita Persatuan ke-21, Hari Ibu ke-92, dan Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-75, pada kesempatan ini, saya selaku pengurus Dharma Wanita Persatuan, unsur pelaksana Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang, akan memberikan sambutan dengan tema Peranan Dharma Wanita dalam Masa Pandemi COVID-19. Tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena banyak rencana penting seperti pernikahan, liburan, dan ibadah ke Tanah Suci harus ditunda. Kerja, sekolah, dan aktivitas lainnya dilaksanakan dari rumah. Ini merupakan ujian yang tidak mudah. Banyak orang kehilangan pegangan dan mudah sekali kehilangan harapan karena keresahan dan ketakutan. Semua ini akibat merebaknya virus corona yang kita kenal dengan nama COVID-19 yang melanda hampir di semua negara di dunia ini, tak terkecuali negeri kita tercinta Indonesia. Dharma Wanita dalam situasi sekarang ini diharapkan mampu menjalankan fungsi sosial di masyarakat dan memaksimalkan peran membantu program pemerintah dalam upaya menanggulangi merebaknya COVID-19. Juga diharapkan bisa menjadi motor penggerak di masyarakat dalam penanganan COVID-19. Misalnya, membantu masyarakat yang terdampak, serta memberikan sosialisasi penerapan protokol kesehatan di lingkungan sekitar. Tugas kita dalam situasi pandemi COVID-19 adalah memastikan bahwa keluarga kita, lingkungan kita dalam berkegiatan senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Dan sebagai ibu, pada situasi seperti ini, peran kita bertambah dan menjadi sangat penting. Ibu menjadi kompas, panutan, dan kekuatan hati bagi keluarga. Karena saat ini hampir seluruh kegiatan berpusat di rumah. Tidak hanya menjaga keluarga dekat, tetapi juga orang-orang sekeliling kita maupun masyarakat umum, yaitu dengan memberikan ketenangan, kedamaian, dan solusi dalam menghadapi pandemi ini dengan memanfaatkan media sosial yang ada untuk menginformasikan program-program pemerintah tentang penanggulangan COVID-19 ini. Informasikan hal-hal positif yang dapat menenangkan dan menenteramkan. Akhirnya, marilah kita song-song new normal dengan tenang namun tetap waspada tanpa meninggalkan protokol kesehatan. Demikian yang bisa saya sampaikan, meskipun sedikit, semoga dapat memberi manfaat.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Ingatlah selalu, maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Semoga corona segera berlalu. Salam sehat, salam sejahtera, salam bebas corona, dan bahagia senantiasa. Dirgahayu Dharma Wanita Persatuan, selamat Hari Ibu dan selamat Hari Amal Bakti Kementerian Agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.